siapa gua? Orang yang bakal menggang palu. Gak akan terjadi apapun kalau keempat batu ini disatuin lagi. Sial. Gua harus ini matiin ya? Oke. Kenapa? Tapi kalau gua kasih tahu tentang dua batu sisanya dan seluruh manusia malah tahu keberadaan Jade dan Amethyst, justru bakal bahaya. Gue di mana, Vel? Ini lo posisi gue di mana, Cok? Ancaman sebetulnya adalah kalau terjadi sesuatu pada Amethyst dan Jade. Gue serahin nih Robran ke kalian semua. Dan gue bakal cari dua batu itu. Dasar penyembunyi batu ya. Takdir ini bila bersama. Ku yakin bisa. Terus berlari tekan kuatkan hati karena di depan pasti terbuka jalan. Wah gila cok, gue gak sabar anjing. Wah gak what happened man. Sumpah di episode gila banget, tanya Azre. Kenapa? Gila banget. Hektik banget Pin. Sumpah hektik banget. Anjing ya. Gue mau liat komen-komennya. GG What the fuck, man? 11.000, cok! Like! 12.500. Wah, trending 1 ini fix, trending 1 Indonesia ini. Amin. Bila bersama, ku yakin bisa. Pagi-pagi trek-trek guys ya, gak tidur guys, ini Elestial juga belum tidur ya. Ngurusin ini guys, Elestial, Azrealon ya. Siapa lagi tuh? Ada Rafael tidur ya. Pulang orang. Habis kerja langsung turu guys, gak tidur-tidur ya hari ini, gila guys ya. GG guys. Sampai-sampai mereka satu rumah guys ini ngerjain ini episode ini guys. Iya, Cok. Satu rumah ngerjain episode ini guys ya. Kalian harus like, tembusin 50.000, 100.000 like. Keraguan. Bersamaku yakin ku takkan menang. Oke, kita lihat men what happened in this episode. Katanya hektik banget guys ya. Terus. Gua enggak sabar anjing, sumpah what the fuck happened men. Damn. Let's go. Viva Universe Presence. Anjay. Si Azra ini loh. Si penyembunyi batu loh. Penyembunyi batu anjing orang ini anjing. Lihat nih Pin. Anjing kenapa? Apa ini? Oh ini batunya yang lo sembunyiin di sini. Iya. Tai banget. Maafkan kawan. Gua mau aja batu kalian. Tapi ini lebih genting. Kalau kena batu ini disatuin, bakal keluar bencana yang lebih besar. Kita ketemu lagi ya, Asyur. Atau zaman sekarang, Amethyst. Mungkin orang-orang bakal manggil lo Amethyst. Wow, okay. Let's go. Gigi. Buat sembunyiin batu Amethyst. Gimana ya? Gua tahu satu tempat yang aman. Tapi ini bakal sakit. Hah? Kenapa tuh? Siap-siap. Oh shit! What the fuck? What the fuck? Ditaruh di mana di badannya? Ditaruh di badannya, literally di badannya anjing. Ntar gua masukin deh. Wah, gua kepo komen-komennya, Cok. WTH. Us 11.000, Phil. What the fuck? Ya, Cok. Aduh. Trending 1 ini harus, guys ya. Enggak peduli gue. Lah, lu pingsan. Oh iya, udah masuk badan lu, guys. Seperti batu amethyst sudah berhasil menyatu sama gua. Menyatu. Gila, Asyur. Sihir lu parah juga. Oke. Sekarang tinggal cari satu batunya lagi. Masih sakit juga ternyata dada gua. Yo, what the fuck? Dada what gua. The fuck you mean, bro? Dada oh gua. Dada. What kind of dada, man? Hati. Yo. Oh, indah banget nih. Di mana nih?
Oh ini balik ke village sini. Oh ini Spadia. Ini Spadia. Spadia kenapa? Spadia. Kena Marvel. Oh Sumsu. Ini jadi ini kenapa setelah ya Hero Brand ya? Setelah yang Hero Brand nyerang. Iya iya. Pingsan udah berapa lama? Karena aku ada cover. Hah? Itu suara kena. Kazre, kakak kemana aja? PP masih hidup, PP masih hidup. Kenapa? PP masih hidup, cok. Zaman dulu goblok ini. Hero Brand datang nyerang, kak. Terus dia berhasil ambil batu kuning dari papa. Nah, batu topas apa? Dia berhasil ambil batu topas. Gua gak begitu khawatir masalah itu. Tapi... Asli! Tapi... Untung lu gak kenapa-napa. Gua gak kenapa-napa. Lu sendiri gimana? PP bilang topas berhasil diambil. Sayangnya, gue gak bisa kalahin Hero Brand. Azri, untuk sementara waktu, tolong jaga tempat ini. Gue akan pergi ngunjungin seseorang. Oke, siap. Tenang aja. Gue bakal rapiin ini tempat. Sementara itu, gue jadi punya banyak waktu untuk nyari batu Jade. Jade. Amethyst dan Jade. Yeah, Amethyst yes, and Jade. Sir. The batu you fucking hide, man. Ah, jadi gue benerin pulau tuh sebenarnya cepet, Pin. Iya. Langsung. Ya, dewa anjing. Dewa anjing. Dewa. Bisa berjalan di atas air. What the fuck? What the fuck? What the fuck? This guy, bro. Are you... What? Bisa berjalan di atas air anjing. Bukan yo, dewa lagi, itu Tuhan nih. Esgazi. Take him. Sanima. Call. Datanglah Lady of the Lake. Lady of the Lake? Medusa, bukan? Ada apa? Medusa kemana? Mana Lady of the Lake? Lady of the Lake. Aku mencari Jade. Batu yang memegang sihir Damgol. Jade. Batu yang kau titipkan padaku sekitar 1500 musim dingin yang lalu. Betul. Maafkan aku, tapi batu itu sudah tidak ada lagi di sini. Lah, hah? Maksudnya? Sekitar 3 tahun yang lalu, seseorang yang layak datang dan mengambil batu itu. Siapa? Siapa anjing? Seseorang dengan paras yang gelap datang. Dia tahu semua rahasia. Seorang berparas gelap. Hanya satu nama yang dapat ku ingat. Pada ada Mitan. Vermilion. What? Untuk apa seorang dari Vermilion datang? Malikah? Dan bagaimana cara mereka bisa menemukan tempat ini? Apa kau ingat wajahnya? Anjing. Halo? Hilang, cok. Halo? Ah, sial. Batu Jade hilang kemana, bro? Iya, anjing. Batu Jade udah diambil orang, cok. Udah diambil orang, cok. Ternyata cok batu Jade, anjing. What the fuck kekuatannya? Nah, kita tidak tahu, guys. Baik lagi kita ke sini, bro. Babylonia. Iya nggak sih? Babylonia kan? Yes. It's Anubis, man. Kenapa kita nggak balik aja ke Overworld? Aku hanya bisa mengantarkan kalian the god of the over maaf bawah dunia tapi bawah tidak banyak yang bisa aku lakukan. Void ini terkunci, kekuatanku di sini terbatas. Oh iya, segel void kan sekarang retak karena hancurnya Sapphire. Apa lu benar-benar nggak bisa lakuin sesuatu? Retakan aku mungkin punya cara, tapi aku butuh waktu. Kita akan coba luangkan waktu. Berapa lama kau butuh? Rafael akan memberitahu kalian. Jadi cobalah untuk bertahan hidup sampai saatnya tiba. Chill banget dia. Rafael. Lah, waktu untuk apa? Jadi, oh iya, dia kontrak sama Rafael kah? Iya, iya. Aduh, sorry. Gila, iblisnya banyak banget nih orang. Itu kadang suka gak jelas emang. Kepala anjing, what the fuck disebutnya Anubisnya? Sial. Kepalaku sakit banget. Lah. Main karakter turu ini. Lu udah bangun? Kenapa? Gua enggak apa-apa, Sul. Dibangunin baru bangun gua. Mana?
Who the fuck is that? Siapa tuh? Hi, ngeri banget. Anjing, anjing ini kan anjing Mesir kah? Kita enggak bisa diam di sini. Ayo, buru. God damn, bro. Kenapa? Kenapa? Kevin, yang nonton pin. 23.000 cuy, 23.000 yang nonton. What the fuck? GG. Yo. Jam segini loh, bro. Iya, jam segini loh. Trending lah ini. This is Babylon. Itu siapa anjing? Itu siapa aja, tai? Anjing-anjing itu ya atau gimana? Penduduknya. Penduduknya kayak gitu. Nah, itu anjing. Oh, wah, creepy banget, tai. Village of the Necromicon. Oh. Ini ya? Desa orang mati atau gimana, ya? Iya. What the fuck? Yo. Yo. Ah, gila tuh anjing, cok. Keren banget itu anjing. Ngomong-ngomong, Kak Azri mana? Pas lu masih pingsan, itu dia doa nih, tiba-tiba nyerang kita. Kita berhasil kabur, tapi Kak Azri masih ada di dalam kastil. Lah, kalau gitu kita harus cepat tolong dia dong. Wah, lu belum tahu ya? Marvel, kita gak bisa balik lagi ke sana. Lu belum tahu kalau Azri ini ya? Gak ada waktu. Enggak, dikasih maka dikasih tahu nih kan. Kita harus cari orang bertopeng itu sebelum Anubis keluarin kita dari sini. Ya udah, kita bagi dua tim. Kalian cari orang bertopeng itu, gua sama Marvel orang bertopengnya udah keluar, bos. Nolongin Kak Azri. Lu gila. Kalaupun lu balik ke sana, gimana caranya lu mau selamatin Azri dari makhluk-makhluk kayak mereka? Ini kita bisa kabur aja udah beruntung. Terus gimana? Kita bakal tinggalin Kak Azri gitu aja? Vel, denger. Aku tahu kamu mau selamatin Azri, tapi gak dengan kondisimu yang begini. Makanya dramatic, bro. Wah, Marvel gak akan sendiri kok. Kamu lupa, Sul. Sihir hitam Marvel diambil sama pria bertopeng itu. Dan kalau kita gak cepet tangkap dia, nyawa Marvel bisa dalam bahaya. Iya, tapi kita juga gak bisa ninggalin Kak Azri juga dong. Makanya, kita bagi dua tim. Dan biarin kalian lawan para dewa itu. Hah? Gue punya cara untuk lawan mereka. Pas gue lawan salah satu dari mereka di arena, si Dewi itu, dia lemah sama sihir cahaya. Tapi belum tentu kan? Buktinya kalau pakai Nova aja dia masih selamat. Tapi gue harus coba. Itu terlalu riskan, Vel. Lagian, kamu tahu kan identitasnya Azri? Dia gak perlu bantuan kita. Kok lu ngomong gitu sih? Gimana pun juga dia kan keluarga kita. Realistis, Vel. Kalaupun kamu samperin Azri, kamu gak akan bisa nolongin dia. Melawan tiga dewa. Paham itu? Guys, guys, kena bangsat, guys. Ya udah, Cok. Kena bangsat, Cok. Azri ditinggal, yeah, anjing. Gue ditinggal, Cok. Ngentot ini, May. No, no. Gue sebetulnya belum cukup kuat. Dengerin nih, dengerin lagi. Bukan begitu, Vel. Gak apa-apa. Emang benar kok. Berapa banyak, coba? Berapa kali gue udah gagal? Berapa banyak kawan-kawan gue yang jadi korban karena kelemahan gue sendiri? Fuck, man. Bahkan sampai jadi spade pun, gue harus masih ngorbanin kawan-kawan gue. Dan sekarang lihat, bahkan sihir gue berhasil diambil. Spade macam apa gue? Bukan itu maksudku, Vel. Terus apa? Aku cuman gak mau kehilangan putraku lagi. Gue bukan putra lu, oke? Fuck, man. Bro. Vel, lu ngapain? Seperti kata lu barusan, Gen. Gua masih gak bisa apa-apa. Gua gak pantas jadi spade. Kalian kalau mau cari orang bertopeng itu silahkan. Gua bakal tolongin Kak Azri gimana pun caranya.
Wah, fuck. Gila. Fuck, man. Gen, kita harus coba cari orang bertopeng itu. Iya, gua tahu. We love Wisnya? Ada kok. Tenang aja. Hah? Kok hilang? Gen, lu apain cahayanya? Gak tau, gua gak apa-apain. Gua aja baru kali ini dengerin nama Will of Wis. Rafael, mungkin salah satu kontrak lu tahu cara kerja mereka? Mungkin aja sih. Belial. Belial is back. What the fuck? Gitu, lah, kok malah kaget lu anjing? Bel, lu pernah denger soal Belial? Sama anjing, kok malah kaget anjing? Iya, tahu. Spirit penunjuk arah kan? Kenapa? Kita lagi ngikutin salah satunya barusan. Tapi, tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Lu mungkin tahu sesuatu? Ngilang? Ya, kalau tiba-tiba ngilang ada dua arti. Antara lu udah sampai ke tempat yang dituntun sama Wisp-nya, atau hal yang dilacak udah gak ada lagi di dunia ini. Wah, gak ada lagi anjing. Berarti maksudnya si pria topeng itu udah gak ada di Void lagi. Tapi, gimana caranya dia bisa keluar dari Void? Kalau misalkan dia berhasil balik ke Overworld, ini gawat. Lu gimana? Lu ketrap di pemilio dia, tai? Eh, udah coba kacau. Wah, anjing, Jo. Selamat datang kembali. Kurcaci bumi. My God! Sial. Apa? Hanya berdua. What's up? Kenapa? Kebelet anjing. Kebelet sih. Kita lanjut. Kita lanjut aja. Oke. Cukup kita berdua untuk lawan lu pada. Mantangin dewa anjing. Lucu juga para kurcaci ini. Berani sih boleh. Tapi gak bodoh-bodoh amat kali. Waduh. Jangan remehin kita berdua ya. Waduh, lu berani. Oke. Tapi jangan nangis ya kalau mati di sini. Menara. Apa ini? What the fuck? Oke, sekarang semua hambatan terbesar kita sudah hilang. Anjing, gila, Cok. Jujur, jauh lebih gampang sih dari yang gue bayangin. Oh iya, Royal Knights yang lain gimana kabarnya? Mereka semua udah bergerak sesuai perintah Alessia. Alessia? Oh, lu gak tahu? Ya, yang lain juga ada kok. Jack of Diamond. Joe! King of Clover. I am here! I am now! I'm too excited! I am here! I'm too excited! Me! Ace of Spade. Labrador. Labrador. God damn, Kevin! I'm here, man! Siapa kau? Apa tujuanmu kemari? Bersenang hatilah kalian para manusia. Datang! Bawa pesan untuk kalian. God damn! Yo! Overworld yang baru akan dimulai! Wow! Cool, man! GG! Kenapa gue seru banget, Tai? Anjing! Keren banget, Vela, anjing, coba. Lu ngapain, King? Apa yang gak lu kasih tau ke gua? Santai. Bro, gua gak nyembunyiin apapun. Gua cuma nepatin janji gua ke lu. Mewujudkan era sihir yang baik. Apa ini? Gua gak bisa pakai sihir sama sekali. Gak ada ya? God damn. Kalman, kau bantu warga kota. Tapak, siap-siap. Baik. Lo kalau gak tau, Pin,
Di antara Royal Knights ini nih yang paling kuat sih, Labrador. Ya. Labrador. Oh ini nih, oh ini. Anjing keren banget, anjing. Indra. Kekuatannya apa, bayangan? Aneh. Enggak, nanti adalah. Gue gak bisa merasakan sihir gue sama sekali. Mampus. Sebuah era yang dulu kita junjung. Wah, era tanpa sihir. Gila, gue liatnya keren banget, anjing. Era dimana hanya mereka yang terpilih yang akan memiliki sihir. Dan tentu mereka lah yang akan memimpin. Ini kan bukan rencananya, Kevin. Maksud lo apa? Dari awal memang beginilah rencana kita. Feel actingnya Kevin sih keren banget. Acting Kevin sih keren banget. Agar mereka bisa membimbing kita ke era yang lebih baik. Dan kenapa malah lo hapus semua sihir? Apa yang lo bingungin sih, Lik? Dia ngapus semua sihir, lo masa gak ngerasa? Gimana hancurnya aturan dunia ini karena sihir? Mereka sampai bikin dewan tinggi sihir untuk apa? Ngatur rakyat kecil biar gak menyalahgunakan sihir. Ya elah. Bukannya lebih gampang kalau kita hapus sihir dari semua orang. Dan kita biarkan orang-orang terpilih yang bisa memakai sihir. Tapi selama ini dengan ada dewan sihir, GM, Ayon, Gizan, bahkan Nico, semuanya baik-baik aja kan? Halah, kalau emang dewan sihir berguna, dengerin gue, mereka bakal bisa menghentikan kita, Lik. Buktinya sekarang apa? Hah? Kita bisa berdiri di sini kan? Dengar ya, Calvin. Gue tahu kenapa lo lakuin ini semua. Karena gue dulu juga ada di sana pas kejadian itu, oke? Dan apa yang lo lakuin ini bukan keadilan. Ini lu cuma ngelampiasin amarah lu doang. Jadi stop, oke? Okay? Lu harus bisa lupain yang udah terjadi. Lupain. Maafkan ya. Maafkan. Dari kecil, orang-orang selalu bilang ke gue, kalau kau sabar, semuanya akan jadi membaik. Mereka selalu bilang, rasa sedih dan duka pasti akan berlalu. Lia, bangun Lia. Mereka juga bilang, amarah akan membunuhmu. Jadi lupakanlah. Sedangkan satu-satunya hal yang tersisa untuk gua hanyalah amarah, kekecewaan, duka. Kevin, aku akan bubarkan Royal Knight. Fuck. Akhirnya gua pergi. Setelah ditelantarkan begitu aja oleh rajaku sendiri. Dan dengan mudahnya, Kalian move on. Melupakan apa yang sudah terjadi. Dan ninggalin gue sendiri. Tower of Maurus, dewan tinggi sihir, semua itu hanya omong kosong. Sekarang satu-satunya yang tersisa buat gue hanyalah amarah. Tempat gue berteduh, tempat gue berlindung, cuma amarah. Dan lu mau gue untuk melupakan semua itu? Yang bener aja. Gila ya, Calvinnya gila ya. Sekarang, satu-satunya cara menjaga aturan adalah barisin manusia satu-satu dan bikin mereka semua patuh. Itu namanya bukan aturan, Calvin! Terserah kalau lu gak suka. Silahkan pergi. Lagian, kita juga udah gak butuh lu lagi kok. Hah? Wah, apa lu bilang? Calvin, Nelson, Henry, gak usah bercanda ya lu pada. Gua
Wow, serem. 3-1, boleh juga. Eksperimen yang sempurna. Mami, Mami, slow, geng. What the fuck? God damn! Chill out! Maminya sangar los. Nanti anjing pin. Anjing ya? Ngetok. Granat. What the fuck? Wah, bisa ngeluarin senjata dia. Ngapain? Dengan sini saja, kalian tidak akan bisa mengalahkan. Sekarang, tanpa sihir. Kurang ajar. Kenapa ini? Panglima Okim. Beraninya kau. Wah, sadis banget nih cewek tai. Gua lihat komen-komennya GG. Akhir dari Polvia. Kurang ajar. Sihir gua benar-benar hilang. Kalian gak akan butuh sihir lagi. Wow, keren banget nih orang, Cok. Era yang damai sudah dimulai. Aneh, bagaimana kau masih bisa menggunakan sihir? Gua gak tahu lu ngapain, tapi lu bakal nyesel udah nyerang Olvia. Apa alat yang dibuat Hephaestus gagal? Wah, lagunya keren banget, Mel! Sumpah, sumpah! Lihat OP banget nih karakternya, OP banget, sumpah ini OP banget. Dia ngapain? What the fuck? Anjing! Masih ada yang bisa pakai sihir. Ya, Ziva kira di sini bakalan gampang. Eh, jangan gitu. Ntar baju Ziva rusak. Lu bakal tanggung jawab atas ini. Coba Ziva, Cok. Dasar bocah kecil. Bocah kecil? Udah bosan hidup ya? Siapa? Ada yang masih berani ternyata. Siapa lu sebenarnya? Siapa gua? Siapa gua? Orang yang bakal menggal kepala lu! Bagaimana bisa? Anjing Cok keren banget, Shay. Sepertinya ada yang salah dengan alatku. Damn, so gue tadi diem anjing itu maksudnya episode. Bikin susah aja. Ternyata tidak semua orang Vermilion sama ya. Yo. Baiklah. 30.000 watching now. Kembali. Rame Cok. Kalian akan jadi kunci percobaanku yang sempurna. Mami, chill out, Mami. Mami, chill out, bro. What the fuck? Oh, udah selesai sih anjing lu? 31 menit loh. Cepet banget anjing. What the fuck, cepet banget anjing. Nah, Finn. What the fuck? Yo. Sabar ya. Gua bilang aja ya. Apa? Apa? Episode 12 animasinya bakal baik banget. Serius lu? Animasinya banyak nih. Animasinya apa aja? Animasi udah dikerjain dari minggu-minggu lalu. Oke, episode 12 animasinya bakal banyak ya. Iya. Anjing. 30.000 views, Fel. Jam 9 lo. Ini orang tidur lo harusnya. Ditungguin sumpah, Cok. Wah, gila lo.
Guys, gak mau tahu nih trending 1 Indonesia per bodo amat karena ada Kevin ya udah deh. Trending 1, Cok. Gua mau lihat lagi, Cok. Sekali lagi. Gimana, Cok? Lu lihat karakter lu gimana, Bro? Karakter gimana? Saya yang kuning, what the fuck? Damn. Coba bentar lagi. Mau lihat lagi gue. Oh. Ada yang masih berani ternyata. Yes. Siapa lu sebenarnya? Siapa gua? Orang yang bakal menggal kepala lu. What the fuck? Lah aku mati anjing lo. Coba gue lagi semangatnya mati. Sumpah tuh. Dacu. Nanti lu terima kasih sudah memasukkan ke Kufi Fondasi, Bang. Next episode voice-nya banyak lagi lo berarti, Bang. Ada aku lagi episode selanjutnya. Ada. Itu belum kelar. Makin banyak malah lebih banyak lagi munculnya. Episode guys, tonton guys, like ya sampai 100.000 like sekarang juga. Tonton guys. Wah gila, Cok. Ah, kirim masuk gue ya. Gila, Cok. Thank you, Bang. Aduh, gila, Cok. Bakal kan? Episode 12 hari masih banyak, terus ada gue lagi guys ya, tonton harus ya. Yes, sir. Yang penting ada gue intinya ya. Thank you Felsri ya, tidur goblok. Yuk, belum tidur. Silakan, orang. Thank you. Adios. Thank you, tidur goblok, tidur. Yok.